Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pembicara, Ustadz Shamsul Arifin Nababan, Ustadz Insan Moko Ginta, dan yang saya hormati Bapak Luga Tambunan dan Bapak Yohanes Tambubolon. Tepuk tangan untuk mereka berempat. Acara ini adalah acara debat dengan tema Who is Jesus? Siapa sesungguhnya Yesus? Siapa sesungguhnya Isa? Agama Islam dan agama Kristen mengenal begitu dekat siapa sesungguhnya Yesus. Kepada Bapak Luga, monggo dipersilahkan. Siapakah Yesus? Jadi waktu Yesus berjalan di muka bumi, dia dengan berjalan dengan 12 rasulnya, banyak anggapan yang mengatakan karena di bangsa Israel itu masih banyak yang belum kenal Yesus. Ada yang berkata nabi, ada yang berkata rasul, ada yang berkata bahkan ada yang mengatakan bahwa Yesus itu nabi palsu. Di Matius 16 waktu itu Yesus bertanya kepada orang-orang yang di sekeliling dia. Dia berkata, menurut kamu siapakah anak manusia itu? Yesus ngomong seperti itu. Siapakah anak manusia itu? Lalu jawab Yesus, jawab murid-muridnya, ada yang berkata nabi, ada yang berkata Elia, Yesus katanya gitu. Terus mereka menjawab lagi, ada yang berkata Musa atau salah seorang di antara para nabi. Saudara tahu bahwa jawaban dari mereka ini sebenarnya sudah mewakili jawaban dari semua agama. Tetapi pada saat Yesus mendengarkan jawaban mereka ini, Yesus tidak mengatakan kita, ah itu benar, benar. Apa tadi? Nabi. Itu benar nabi. Yesus tidak marah seperti itu. Dia tidak pernah mengatakan seperti itu. Dia jalan lagi. Menurut kamu siapakah anak manusia itu? Salah satu di antara para nabi. Dia lewat. Siapakah Yesus itu? Musa. Dia lewat juga. Karena jawaban ini adalah menentukan hidup yang kekal. Jawaban ini menentukan keselamatan yang kekal. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya yang 12 itu. Menurut kamu siapakah aku ini? Dan kemuliaan Tuhan turun atas Petrus. Petrus menjawab, engkau adalah Mesias anak Allah. Yesus langsung berkata begini, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapaku yang di sorga. Dan saat itu juga Yesus mengatakan, mulai hari ini di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi banyak orang yang menjawab nabi. Di dunia ini banyak nabi utusan. Orang Yesus sendiri juga mengaku utusan kok. Yesus mengatakan aku diutus oleh Bapa. Nah kalau dia diutus kok dia Tuhan? Halo? Tetapi pada saat jawaban Petrus adalah jawaban yang diterima dengan dahsyat oleh Yesus. Sampai Yesus membuat suatu perjanjian kekal. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kunci kerajaan sorga tidak diberikan kepada orang-orang yang menjawab. Ah nabi, utusan, rasul katanya. Nah yang jadi pertanyaan begini. Lalu Yesus itu kan diutus. Kok dia bisa jadi Tuhan sih? Masa ada Tuhan diutus? Itu yang menjadi pertanyaan manusia, betul kan? Jadi begini saudara-saudara, jadi saya debat di blog edipraetnowordpress.com, pengunjungnya udah 150.000 dan komentator terbanyak berada di wall saya ya. Jadi saya berada di peringkat pertama. Saya tahu jawaban, saya tahu pertanyaan kalian. Saya tahu itu. Tapi kalau kita buka di Ibrani 1 ayat 1 ayat yang kedua, saya bacakan dari sini.
Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita. Oh, ayat 1 sampai 2 ya, saya baca dari. Setelah pada zaman dahulu berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Jadi dari dulu Tuhan sudah berbicara kepada manusia itu melalui perantara nabi-nabi. Terus maka pada zaman akhir, ah berarti ada season kedua nih, habis zaman nabi-nabi baru ada season yang terakhir ya. Maka pada zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Jadi Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan bahwa dari dulu Tuhan menceritakan tentang dirinya melalui nabi-nabi, tetapi pada perjanjian baru Tuhan berbicara melalui anaknya. Saudara, kalau di dalam kerajaan sorga itu nabi-nabi itu disebut hamba-hamba Tuhan. Tetapi anak Allah itu bukan hamba. Saya adalah anak. Saya punya pembantu. Derajat saya sebagai anak dengan pembantu itu beda. Karena anak itu darah bapak saya. Jadi pengertian ini yang harus dimengerti. Jadi kalau waktu itu saya pernah debat dengan Dr. Sanimun, anak Allah itu artinya apa sih Pak? Anak Allah itu artinya orang yang disayang Tuhan, lalu langsung diterjemahkan menjadi nabi. Anak Allah tidak bisa langsung diterjemahkan dengan jadi nabi. Dasarnya apa? Karena Yesus mengatakan seperti ini. Pada waktu Yesus berjalan di muka bumi, dia memberikan suatu perintah kepada manusia. Aku diutus oleh Bapa, benar, Yesus memang utusan. Tetapi kalau karena Yesus utusan bukan berarti dia langsung jadi nabi. Jangan langsung ditafsir sembarangan. Karena yang bisa berhak menafsirkan kitab para nabi-nabi itu cuma 12 rasul. Makanya dikatakan bahwa Yerusalem baru itu dibangun pondasinya itu nama 12 rasul. Jadi jangan ada satu manusia pun sekalipun dia gelarnya doktor, profesor, mau dari Harvard, mau dari manapun, tidak punya hak menafsirkan kitab para nabi. Jadi yang bisa menafsirkan kitab para nabi itu cuma rasul. Amin saudara. Jadi rasul-rasul inilah yang bisa menjelaskan karena mereka dasar pondasi. Kalau Anda mendengarkan menurut pendapat doktor teologi A, doktor teologi B, dasarnya apa? Kenapa rasul bisa menjelaskan kitab para nabi? Satu, contoh Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah diklaim orang muslim sebagai pendiri agama Kristen. Jadi katanya Rasul Paulus itulah yang mengatur semua tentang Yesus Tuhan itu di Alkitab. Rasul Paulus menjelaskan tentang Yesus Tuhan. Itu gak cuma ngomong, saudara. Itu diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat. Siapapun tidak boleh menafsirkan kitab para nabi kalau tidak diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat. Ada waktu itu Rasul Paulus menginjili seorang, dia bilang begini. Udah, kau percaya Yesus Tuhan. Ada juga datang nabi palsu. Ah, udah, jangan dengerin si Paulus. Paulus tuh palsu. Paulus bilang apa? Paulus bilang gini. Di Kisah Para Rasul. Hai anak iblis, buta kau. Buta langsung. Jadi bagaimana mungkin seorang buta ini yang udah dibutakan sama Paulus mengatakan gini sama Paulus, kau palsu ya, dia aja jalan nggak bisa. Paulus udah melakukan satu tanda mujizat yang dahsyat, makanya kesaksiannya itu bisa dipegang. Jadi nggak cuma ngomong, Tuhan tuh nggak segan dengan gelar Anda doktor. Emang Tuhan takut kalau gelar Anda profesor? Tuhan gak takut, tetapi Tuhan takut apabila engkau disertai Tuhan dan engkau melakukan tanda-tanda mujizat. Mungkin Anda berkata, wah Joko Bodo juga bisa bikin mujizat. Ini juga bisa bikin mujizat, siapa tuh? Ponari. Saya mau katakan satu hal ya. Tuhan Yesus sudah tahu kalau nanti omongan-omongan seperti itu akan ada di dunia, dia udah tahu banget. Makanya Yesus memberikan standar mujizat, ya. Dia berikan standar. Waktu itu Yohanes Pembaptis bertanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau yang akan datang itu? Yesus memberikan standar mujizat kepada murid-murid Yohanes yang diutus ke dia. Dia bilang begini, katakan kepada Yohanes, orang buta melihat,
orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan tanda-tanda mujizat. Jadi mujizat ini menjadi standar kemuliaan Tuhan. Ah, jadi pertanyaan gini, Joko Bodo juga bisa bikin mujizat. Kalau memang Joko Bodo bisa bikin mujizat, coba bikin aja kayak gitu. Saya gak pernah dengar mujizat-mujizat seperti yang dikatakan di Matius 9 ayat 8. Bangkitkanlah orang mati, usirlah setan, tahirkan orang kusta, celikkan mata orang buta. Dan ayat ini cuma ada di Alkitab, saudara. Maaf nih saudara, ayat seperti itu tidak ada di Al-Quran. Jadi mujizat, makanya Tuhan mengatakan, saya bacakan dulu. Jadi pernyataan-pernyataan seseorang harus diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat. Saya baca Kisah Rasul 14 ayat 3. Paulus dan Barnabas tinggal berapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda mujizat. Jadi tanda-tanda mujizat itu, lalu pernah saya debat di Facebook, dibilang begini, Pak Luga, mujizat kan itu kan ada kan cuma di zaman Nabi. Ah, coba tunjukin ayatnya di mana mujizat cuma berhenti di zaman Nabi. Yoel 2 ayat 28 mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir justru Tuhan lebih dahsyat lagi bikin mujizat. Bahkan dia bisa menurunkan api dari langit. Nah, Rehat Bonke mengadakan KKR di Afrika, itu sampai 100 orang mati dibangkitkan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Lalu ada satu orang lagi teman saya ngomong gini, ada namanya Paulus Tanker loh Pak Luga. Kenapa Paulus Tanker? Dia itu mantan pendeta. Oh gitu. Terus apa? Dia temannya Gilbert Umenong. Terus kenapa? Katanya orang yang buta itu dibayar. Habis dibayar, disuruh maju ke depan, pas buta melihat, wih, orang jadi histeris. Jadi itu dibayar katanya. Oh gitu, dibayar. Jadi siapa tadi namanya? Paulus Tanker. Oke. Kan firman Tuhan berkata, 2-3 orang saksi sah. Kalau memang itu dibayar, akan juga banyak cerita-cerita seperti Paulus Tanker di Nigeria, di Afrika, dan banyak terjadi pembayaran-pembayaran. Menurut, jadi tidak bisa satu orang kesaksian dijadikan menjadi satu landasan. Karena 4 tahun saya berdebat, dari tahun 2000 saya berdebat waktu itu dengan Pak Jahir, kan ketua lembaga kristologi. Dia bilang, wah itu mujizat-mujizat palsu, itu cuma direkayasa. Dan tetapi apa yang terjadi? Di TV-TV banyak terjadi mujizat-mujizat Tuhan. Dan saya mau katakan, terus terang dari hati nurani saya, belum pernah ada kiai bikin seperti itu. Sama juga di zaman Yesus. Di zaman Yesus itu banyak juga tukang-tukang sihir, tukang-tukang santet, tukang-tukang apa. Tetapi pada saat Yesus melakukan mujizat yang luar biasa, bangsa Israel mengatakan seperti ini, yang seperti ini belum pernah kita lihat di Israel. Jadi mujizat setan dengan mujizat Tuhan itu levelnya jauh. Kalau cuma batuk atau mungkin disayat terus hilang, aduh, itu mah, itu kalau dijual gak laku menurut saya. Tapi kalau orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, dan mujizat-mujizat itulah yang meneguhkan kesaksian para rasul-rasul. Jadi Paulus ditentang di seluruh dunia. Siapa yang nentang? Pakar-pakar teologi ya? Dokter-dokter? Coba lihat kehidupan mereka yang menentang Paulus. Siapa mereka? Mereka juga gak jelas gitu loh. Kecuali mereka membuat tanda-tanda mujizat yang lebih dari Paulus. Dia membuat mujizat-mujizat yang 2 kali lipat lebih hebat dari Paulus. Baru boleh dia ngomong. Tapi kalau cuma Paulus palsu, dasarnya apa? Itu ayatnya. Paulus sendiri mengatakan, oleh dustaku semua ini. Terus Paulus palsu apa? Paulus waktu nyanyi, itu terjadi gempa bumi, dan orang yang dipenjara itu sampai mau bunuh diri. Itu terjadi gempa bumi. Mungkin orang mengatakan, itu kan karangannya Paulus, bukan karangan Paulus. Kenapa? Karena sampai hari ini mujizat itu masih sampai hari ini tetap terjadi. Nah, jadi artinya kalau saudara Paulus Tanker mengatakan bahwa itu mujizat-mujizat palsu, Tuhan kan bilang, kita harus cerdik. Kita harus juga mengumpulkan saksi-saksi, bukan cuma Paulus Tanker. Kumpulin dulu deh 100 orang yang mempunyai kesaksian kayak Paulus Tanker, ada enggak? Ini kan cuma satu doang yang baru saya dengar.
Jadi artinya kesaksian-kesaksian seperti ini tidak bisa dijadikan jadi dasar untuk melawan rasul-rasul. Kalau engkau berani mengatakan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Paulus itu bukan dari Tuhan, lalu kau bisa bikin apa emang? Engkau udah bisa bikin mujizat seperti Paulus? Kan yang saya lihat dengan mata saya, ya juga gak bisa bikin apa-apa juga gitu loh. Kecuali ada mujizat yang lebih ngeri dari Paulus, nah boleh deh Paulus ditantang gitu loh. Itu satu, terus itu tentang mujizat. Dan ini satu perintah Yesus, saudara, yang menurut saya orang Islam satu step mereka tidak mengerti. Padahal dalam hati saya, kalau saja mereka mengerti di sini, mereka pasti tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Contoh begini. Yesus turun ke bumi, dia memberikan satu perintah. Perintahnya apa? Yesus berkata, percayalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Orang Islam langsung amin, yes, yes, yes. Wih, sama dong sama kita. Yesus aja juga menyuruh orang berdoa kepada Allah. Wih, yes, yes, yes. Kita percaya kepada Allah, sama. Sama, buktinya Yesus menyuruh orang berdoa kepada Allah. Berarti dia bukan Tuhan. Salah. Masih ada sambungannya. Inilah yang kalian gak pernah pelajarin. Apa? Yesus mengatakan seperti ini. Berdoalah kepada Allah. Terus sambungannya apa? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak? Berarti enggak pernah baca Alkitab. Ayo, ada yang tahu enggak? Wah, katanya ini pakar-pakar kristologi semua nih. Katanya, wah, berdoalah kepada Allah, sambungannya apa? Kan orang muslim kan mengatakan gini, berdoalah kepada, oh iya sama. Kita disuruh percaya sama Allah. Terus itu masih ada sambungannya. Oh, orang Islam enggak mau. Enggak. Percaya kepada Allah, cukup tuh. Menyembah Allah aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Yesus, belum selesai. Enggak, cuma itu aja. Yang penting berdoa kepada Allah. Belum selesai, kata Yesus. Dan apa yang terjadi di hari penghakiman? Yesus memisahkan antara domba dan kambing. Yesus akan mengatakan seperti ini kepada, karena Yesus mengatakan berdoalah kepada Allah, sambungannya adalah dalam namaku. Jadi begini, okay. Sembah Allah, Allahu Akbar. Terus kata Yesus, dalam, harus pakai dalam namaku. Loh, kenapa harus pakai dalam namaku? Emang Yesus siapa? Iya kan? Yang menjadi pertanyaan adalah, emang Yesus siapa? Kenapa harus pakai nama dia? Loh, harus dalam nama Allah. Harusnya nama Allah dong. Sekarang saya tanya sama ibu, nama Allah siapa? Allah. Nama Allah katanya Allah. Salah. Yesus tidak pernah menulis di Alkitab, wahai kamu manusia di muka bumi. Ya Tuhan Yesus. Nama Allah, nama Bapakku adalah Allah. Mana ayatnya? Dalam Al-Quran ada. Ya. Jadi begini, makanya kita harus tahu perjanjian lama. Waktu Musa diutus oleh Tuhan. Habis. Oke, itu aja. Oke. Tetap semangat, jangan takut. Oke. Baik, tepuk tangan untuk Pak Luka Tambunan. Masih semangat Bapak Ibu? Bapak Johannes Tampu Bolon, kepada beliau yang terhormat dipersilahkan. Saya juga termasuk orang, artinya orang beragama tapi tidak bertobat. Tapi puji Tuhan, saya ditangkap Tuhan terakhir-terakhir ini tahun 90-an. Saya makin mengenal Tuhan, saya punya karunia. Walaupun sudah ditegur oleh Tuhan, sudah dikasih firman oleh nabi-nabinya juga, lemah semua. Jadi para nabi pun tidak sanggup membimbing manusia itu. Itulah sebabnya sebenarnya Tuhan akhirnya berbelas kasihan. Makanya Tuhan itu Tuhan yang pemurah, yang kasih. Tuhan akhirnya di Yohanes 20, ya. Saya catat di sini. Yohanes 29:31, Tuhan mengutus Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia itu. Karena nabi pun tidak sanggup untuk menyelamatkan manusia itu. Jatuh di dalam dosa.
Dan apa rahasianya? Saudara-saudara, ada di dalam satu hukum. Hukum karena ini kejadiannya kedatangan Yesus ada di Israel. Kalau orang berdosa harus dihukum mati, saudara-saudara. Itu hukum Israel di sana, ya. Ah. Jadi saudara-saudara, bagaimana mengampuni dosa ini yang banyak orang ini? Apakah harus dimatikan? Tuhan akhirnya berbelas kasihan. Itu tidak sangat mungkin. Saya menciptakan mereka segambar dengan saya. Akhirnya dengan kasih Allah, inilah yang kita kenal dengan Tuhan Roh Pemurah. Dia mengutus Yesus yang adalah rohnya sendiri sesuai dengan Alkitab dan Al-Quran. Itu dia bukan hasil perkawinan manusia biasa. Tapi Alkitab menyaksikan dia adalah roh Allah sendiri. Dia hanya menjelma, Al-Quran juga saya baca, dia adalah menjelma gitu ya melalui Miriam. Sama, hampir sama titik tertemunya di sini. Jadi kalau dua Alkitab mengatakan tentang misi Yesus adalah roh Allah, kebenarannya tidak ada yang bisa menyangkal, saudara-saudara. Ya itu, jadi disinilah yang kita bersyukur dua agama besar ini, bahkan sebenarnya dengan agama Yahudi di dalam akhir zaman ini sedang Tuhan pertemukan. Ya, mengenal Tuhan itu sendiri. Sedang Tuhan pertemukan. Inilah keajaiban tiga agama ini. Maaf aja dengan agama yang lain saya tidak bisa nyambung. Karena tidak ada nabi-nabinya. Tidak ada pewahyuannya. Karena kunci rahasia daripada firman adalah ada pewahyuan dan harus ada nabinya. Ya. Gak mungkin itu diberikan kepada bukan manusia nabi. Kalau manusia biasa gak bisa, bapak-bapak sekalian. Ya, gak sembarangan. Jadi itulah saudara-saudara kekasih. Akhirnya Tuhan mengutus Yesus sebagai Mesias. Dan persoalannya sekarang, kenapa Yesus yang diutus? Bukan nabi lagi. Saya belajar Alkitab, teologi saudara-saudara. Ternyata saudara-saudara, yang harus dihukum ini harus mati. Untuk mengampuni dosa ini harus mati. Itu benar, Yesus harus mati. Makanya menurut teologi, Yesus itu 100% manusia. Tapi persoalannya sekarang, siapa yang bisa mengampuni dosa manusia? Apakah ada manusia yang bisa mengampuni manusia? Enggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa manusia. Makanya Yesus itu setengah ya roh Allah dan memang ada dagingnya adalah manusia. Dan lahir ke bumi. 100% Allah dan 100% manusia. Itulah keajaibannya. Ya, inilah keajaiban daripada rahasia ini, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Kalau nabi sendiri enggak sanggup mengampuni dosa, Bapak Ibu sekalian. Enggak sanggup. Itulah makanya waktu saya belajar teologi, oh iya luar biasa. Saya juga mengerti, oh luar biasa kenapa sampai seperti itu adanya rahasia Tuhan itu. Jadi itulah sebabnya oleh karena kasihnya, dia mengutus Yesus dengan rahasia seperti itu saudara-saudara. Ya. Nah, dan saudara-saudara, apa yang terjadi? Ketika Yesus benar-benar disalib ya oleh Raja Herodes itu, Raja Herodes menyalib dia. Iblis memakai Raja Herodes. Dan ketawa-ketawa iblis itu. Wah, dia sudah mati. Tapi jangan salah, Bapak Ibu Alkitab ini mengatakan semua ada di firman ini, tapi saya enggak sempat baca ini karena sangat cepat. Ada tertulis di sini, saya singkat aja poinnya. Ketika Yesus tersalib, dia dikubur. 3 hari lamanya dia ke alam maut. Dia berperang dengan iblis di sana. Tapi saudara-saudara, apa yang terjadi? Dia bangkit. Alkitab ada tertulis ya, dia bangkit. Dia berarti menang melawan iblis. Kalau dia tidak bangkit, dia tidak berarti tidak menang melawan iblis. Tapi ternyata bangkit. Bangkit dia naik ke surga. Dan firman-Nya ada dikatakan di sana, saya akan ke surga untuk menyiapkan tempat bagi umat manusia. Menyiapkan tempat. Ya, tetapi dia mengutus Roh Kudus. Itu kunci rahasianya di sini. Kenapa harus diutus Roh Kudus? Karena Roh Kudus inilah yang bisa, kalau kita percaya kepada Isa Al-Masih sebagai Mesias, ini Roh Allah yang bisa menyertai kita tiap hari. Itu ada di hati kita. Itu saudara-saudara, itu kelebihan keunggulan daripada rahasia daripada Yesus diutus ke dunia ini. Ketika dia sudah di sorga sebagai pendoa syafaat, ya, Roh Kudusnya ada di dunia ini terus. Dan sekarang pun saya percaya, kita percaya ada Roh Kudus. Alkitab mengatakan itu, bahkan Al-Quran juga mengakui ada Roh Kudus. Roh Allah ya, Rohullah. Itu ada di mana-mana. Makanya Tuhan itu ada di mana-mana.
Inilah yang dinamakan elemen Trinitas. Elemen Trinitas. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang menolong kita ketika percaya kepada Allah. Ya? Inilah yang luar biasa. Dan saudara-saudara, para rasul, para nabi disertai Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudusnya para nabi, wah itu bukan nabi saudara-saudara. Bukan rasul itu namanya. Dan saya bersyukur saya telah diurapi oleh Roh Kudus ketika saya percaya kepada Isa. Bahkan saya ada kuasa dan pengalaman menghancurkan kuasa iblis. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita diurapi oleh Roh Kudus itu sendiri, kita ada kuasa, ada firman-Nya tertulis. Ada kuasa. Bisa, iblis itu bisa kita hancurkan. Kuasanya ya. Kuasanya ya, jangan salah. Bahkan para dukun, maaf aja. Bisa santet-santetnya itu bisa hancur. Dan santet dukun sudah berapa kali saya disantet, enggak mempan. Ada perlindungan Tuhan di dalam saya. Amin. Berapa kali? Jadi itulah bukti daripada kebenaran ilahi daripada Yesus yang menyelamatkan manusia. Itu kan selamat. Saya diselamatkan dari kekuatan gaib. Saya bahkan dikasih kuasa melawan kejahatan ya. Saya bukan dikasih kuasa untuk melawan kebenaran. Enggak. Melawan kejahatan. Bapak Ibu saudara-saudara, walaupun Yesus sudah tersalib dan sudah naik ke surga, iblis itu bapak-bapak ibu sekalian bertahu sampai sekarang masih bekerja. Saya kira Al-Quran dengan Alkitab sama. Iblis itu masih bekerja. Lihat aja sekarang ini. Banyak konflik. Banyak perjinahan. Banyak apa lagi? Korupsi. Oh ya, ini pekerjaan iblis saudara-saudara. Jadi dunia ini harus kita selamatkan. Ini rata-rata semua karena tidak mengenal Tuhan. Walaupun kadang-kadang mengenal Tuhan tapi setengah-setengah. Jatuh juga saudara-saudara. Lemah. Bayangkan. Itulah sebabnya saudara-saudara. Kita harus penuh Roh Kudus sebenarnya. Itu rahasia daripada firman Tuhan. Ya, kita penuh Roh Kudus. Dekat dengan Tuhan. Selalu berdoa. Ya, karakter kita harus bagus. Karakter saudara-saudara. Kalau karakter kita seperti iblis. Berantem. Teror. Wah itu seperti iblis. Maaf aja. Sifat iblis itu namanya. Bukan karakter Allah. Karakter Allah pendamai. Kasih. Mengampuni. Memberi. Itu saudara-saudara. Tapi banyak faktor itu ada di saudara kita. Ya. Saudara kita Islam ya. Roh itu ada. Walaupun kadang-kadang ada roh yang lain-lain. Yang mungkin yang tersesat sebagian ya. Saya tahu itu. Enggak semua saya tahu bahwa. Tersesat. Tapi sebagian lainnya juga banyak yang tersesat. Yang lainnya banyak sudah baik ya. Saya bersyukur ya. Karena sudah banyak karakternya yang seperti karakter Allah. Bukan seperti membenci terus. Menghakimi terus. Menteror terus. Wah itu sifat-sifat iblis Bapak Ibu sekalian. Orang Kristen hampir gak ada seperti itu. Karena ada Roh Kudus di dalam hati kita. Itu kelebihan dan keunggulan kita. Tapi lebih daripada itu ketika kita di dalam Roh Kudus. Kecerdasan orang Kristen itu luar biasa. Karena roh itu menghidupkan. Sehat jasmani. Cerdas. Makanya penemu hadiah Nobel. Rata-rata orang Kristen. Rata-rata. Amin. Ini bukan saya menambah. Ini fakta. Walaupun saya gak tahu ada satu muncul sekarang orang dari Ismail ya. 112 ya. Tapi kebanyakan itu orang-orang pengikut Islam.